Selamat pagi ya, kita ketemu lagi hari ini ya. Di Jumat 9 April 2020, nanti kita maksimalnya dari jam ini mulai 8.15 ya, nanti sampai dari 8.15 kurang lebihnya sampai jam 9.30, 1 jam ya cukup. Oke, langsung saja kita sapa dulu yang sudah hadir di sini. Oke, selamat. Wah, ini notifnya lepas sebentar ya. Oke, selamat pagi ya. Oke, ada yang sudah komplain tugas? Oke, selamat pagi ya, sudah ada teman-teman misalnya dari atas, ada Mbak Anita, Titus, dan lain-lain ya, semuanya sudah selamat pagi. Oke, kita langsung saja untuk mereview ya materi kemarin yang sekiranya kita sudah live di 2 minggu lalu, karena tanggal 2 kemarin itu hari tanggal merah, jadinya karena libur kita coba review ya. Kemarin ada 2 orang yang sudah live ya. Oke, langsung saja yang ini saya buka dulu untuk live chatnya di bagian codingnya ya. Oke ya, pertama saya mau buka punya Hendy Kurniawan, kayak sama ya, di tanggal 7 April ini Mas Muhammad Khairul Umam sudah kemarin, saya cek dulu ya. Hendy Kurniawan ya. Oke, kita review minggu depan, kita masuk materi baru game. Minggu Hendy Kurniawan enggak ada ya. Ini enggak ada, ini sudah. Ini sebentar ya. Nah, itu ya. Oke, kemudian ada Muhammad Isudin ya. Oke. Muhammad Isudin sudah ngumpulin belum ini? Oke, nggak ada ya. Ari Jatmiko, Ari Tri Jatmiko, saya review dulu, saya review cepat. Nggak ada. Aryan Ardian Wahyu. Oke, Aryan Jatmiko. Oh, sudah ada ya. Oke, ini kita lihat strukturnya, datanya. Oke, ini yang sudah online, tutup aja websitenya. Akses ditolak ya. Oke, untuk Mas ini ya, di review ya, ini biar di buka ya untuk linknya ya. Ini oke, saya review langsung di lewat ya, sudah mengumpulkan tapi ditolak filenya ya. Oke, ini ya. Oke, kemudian ada Adrian Wahyu. Oke, Adrian Wahyu nggak ada. Ahmad Syauki ya. Ahmad Syauki. Oke, ada ini ya. Kita klik dulu. Review ya. Ahmad Syauki, kita buka filenya dulu. Nah, ini sudah review Jumat. Oke, Ahmad Syauki, open file ya. Oke, di sini Ahmad Syauki ada contoh notanya, belum ada ya. Nota tidak apa-apa dulu. Ahmad Syauki, cabang ini ya, sudah ada. Primary key ada bentuk-bentuk tidak normalnya. Nota pembelian baru, contoh seperti ini. Oke. Ini bolongnya di sini, kemudian bentuk anormalize-nya ada bentuk kosong, data sudah boolean, oke, boleh lah. Kemudian data berbentuk sudah atomic value. Oke, tidak dapat menambah pembelian. Contohnya faktor sudah 39. Oke. Ini bagus ya, sudah ada data contohnya. Oke. Anomaly update jika bottlenya dikelola ganti opener ya. Oke, benar ya, redundancy menyebabkan data inkonsisten ya. Oke. Oke,
Oke ya. Kemudian ada norma kedua ya, dijawab di sini memberikan satu kandidat key, ada kode faktur, kode barang, ada pemisahan dependensinya, ada tabel barang, tabel nota, oke, kode faktur ya. Dari notanya, kemudian insert sudah bisa menambah. Oke, benar ya, delete. Orang masih redundansi, oke, dipisah lagi tabel barang, tabel nota, transaksi barang, oke, boleh ya. Oke, ini untuk Mas Ahmad Syawki ya, sudah bisa. Mas Ahmad Syawki, oke, nilainya 100, oke, bagus ya. Kemudian ada Alif Noval ya, Alif Noval. Oke, Alif Noval nggak ada ya, ini chatting siapa tadi ya. Ya, kemudian Bagas Yuda ya. Bagas Yuda, oke, nggak ada. Bakir Hidayatullah. Bakir Hidayatullah, oke. Nggak ada, oke. Tadi dari konfirmasinya masih apa ini? Aditri Jatmiko, oke. Kita balik ya. Aditri Jatmiko, kita akses review. Oke, kita save file. Oke, loading ya, oke. Ari Trijat Miko. Oke, ada nota swalayan Gori ya. Oke, ada tabel, ada nomor fakturnya. Di sini nomor fakturnya adalah, kebetulan nggak ada nomor faktur. Ini ada kode barang ya, nomor faktur. Oh, di sini ya, manufakturnya ya, kode tokonya. Kemudian anormal seperti ini, oke, bagus ya. Ada keterangan data atomiknya sudah ditutup menjadi seperti ini, yang bolong-bolong. Kemudian ada bagian yang keterangannya sudah lagi tidak menutup yang lain-lain, sudah atomik, sudah flat file, anomali, tidak dapat ke buku baru. Ya, benar ya, ada kode, ada contohnya, ini bagus ya. Ada contohnya, ini jadi sudah bagus. Anomali delete, oke, 307 di update, maka ini juga akan hilang, oke, benar, anomali update-nya, jadi redundancy kalau selain G-nya, Gori di G, oke, redundancy seperti ini, normal 2NF, ya, pemisahan dengan kandidat key-nya ada 3, kemudian mengambil primary key, foreign key, foreign key, ya, mencari kode pelakunya sudah, tabel toko sudah ada, tabel nota, tabel barang, kemudian dipisah tabelnya. Oke, kelebihannya sudah bisa insert ya. Ini ada tabel barang, insert, dan lain-lain sudah menjadi tambah barang. Oke, benar ya, delete. Bisa, oke. Oke, ini bagus ini. Kemudian norma ketiganya sudah ada pemisahan tabelnya menjadi seperti ini. Bisa redundansi, dipisah di tabel transaksi nota. Oke, ini cukup ya sampai sini. Oke, tidak mikro sudah review ya, bagus. Kemudian masuk ke Irfan Widiansyah ya. Oke, ini ke Irfan sekarang ya, tadi ayo sudah, kita cek lagi, Irfan Widiansyah nggak ada, so Noval Zaki, oh ada ini ya, oke, Irfan Widiansyah. Oke, kita review ya. Oke, ada Irfan Widiansyah. Oke, lagi di loading. Download aja ini supaya punya data filenya. Ini nggak bisa diapa-apain. Ya. Oke, Irfan Widiansyah. Oh, salah masuk tempat. Ya, pindahkan dulu ke review Jumat ya. Oke, Irfan Widiansyah. Oke, ada bentuk normalisasi. Oke, sebelum normalisasi seperti ini. Nota penjualan. Oke, ini mungkin nota penjualannya lain ya. Kemudian ada normalisasi 1NF. Oke, kebetulan ini gabungan ya. Jadi bentuk gabungan menjadi bentuk seperti ini.
Kemudian ada normalisasi 2NF, tidak menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Oke, kekurangannya oke. Mungkin kira-kira seperti ini ya, tapi tidak ada kekurangan kelebihannya ya. Oke, untuk Irfan Ardiansyah karena beberapa ada yang kurang, oke, tetapi sudah mengumpulkan, sudah berusaha. Cukup 10 dulu ya, nanti bisa diperbaiki ya. Kurang, komplit ya. Naufal Zaki, kita masuk ke Naufal Zaki. Ya, Naufal Zaki, oke. Review ya. Bagi yang sudah ada link review, berarti ya ini hasilnya ditolak lagi ya. Naufal Zaki, ya saya ditolak lagi filenya ya. Jadi yang pakai link Google Drive silahkan dibuka dulu ya. Ya. Silahkan nanti konfirmasi ulang ya. Oke, ini Naufal Zaki ya. Naufal Zaki. Tolak. Ya. Kita kasih warna biru dulu biar tahu ya. Pasya Wahyu. Kemudian masuk di sini. Oke, Pasya Wahyu kita klik review ya. Oke ya, ini sudah ada di sini. Oke, ini ada bukti pembayaran Bukalapak ya. Ini di download. Download aja nih. Supaya saya simpan di lokal. Review Jumat ya. Oke. Pasah Wahyu, oke. Oke, ya ini nota pembelian Bukalapak ini ya. Oh, ini ada. Oke, gini aja biar enak ya. Nota pembelian Bukalapak, oke, ini nota bagus juga ini notanya ya. Kemudian ada bukti nomor tagihan, nomor transaksi sampai ke bagian normalisasi seperti ini ya. Oke, normalisasinya pada bentuk anormal, varian masih kosong, kelebihannya keterangan tidak senota ya, sudah benar. Kelemahan masih data kosong, artinya mendua, tidak ada kode ya, benar ya. Oke, pertama 1NF ya, sudah pada bentuk atomic value, sudah flat. Oke, benar ya. Anomaly insert tidak dapat nambah barang, contohnya Robayo ya, tidak ada di transaksi pembelian. Oke, benar ya. Ini karena formatnya belum bukan angka, tidak apa-apa ya. Anomaly delete, jika dihapus maka ini ya, ada contohnya ini bagus ya. Jika di delete, 213 hilang, 213 ini ya, oke. Ini di delete, ya maka bisa jadi hilang, redundancy. Oke, benar. Normal kedua, 2NF, ada candidate key, ya sudah ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, ada nomor tagihan dan lain-lain. Mencari primary key nomor pada oke, ini lengkap ya. Ya, ini mungkin bisa teman-teman lihat punya Mas Pasya. Jadi cara mereviewnya seperti ini, tapi jangan nyontoh, tapi belajar ya. Pemisahan sudah ada tabel barang, oke bisa misi sendiri-sendiri, tabel supply sudah bisa, tabel tagihan sudah bisa, tabel nota bisa, normal ketiganya sudah dengan pemisahan tabel, kelebihannya sudah bisa, oke, kekurangannya dapat dalam diagram sama-sama, oke, cukup ya, Mas Fasya ini nilainya 100 dulu ya. Kemudian Salbilul Hanan, oke, yang tadi ini ditolak tadi, oke, kita review ulang. Namanya siapa tadi? Naufal Zaki, oke. Oke, Naufal Zaki ya. Kembali ke Naufal Zaki. Ini lah, ini kok sama ya. Naufal Zaki ya, ini hampir mirip punyanya. Ah, ini sebentar. Naufal Zaki hampir mirip punyanya
Nih ya, oke, tapi kita cek dulu ya. Enggak apa-apa ya. Nah, ini sama ya, Novel Zaki dengan punyanya Ahmad Sauki. Oke, coba kita lihat keterangan data nota pembelian. Nah, ini cuma ganti nama aja ini ya. Oke, Mas Ahmad Sauki dan ini kembar ini ya, filenya kembar ya, saya review satu-satu ya. Oke. Oke, ini yang membuat jadi sedikit bermasalah ya. Artinya ini yang peliknya siapa? Kita lihat dari awal, Ahmad Sauki. Ini sama Sauki ya. Nota pembelian barang sama kode faktur tagihan kredit harga total ya. Eh, sama ini ya, nama anormal form bentuknya sama ya. Kata-katanya data dimasukkan sesuai nota pembelian. Ini juga sama data sama pembelian nomor pertama F1234. Di sini contohnya juga sama ya. Oke, kemudian ada data sama pembelian 1234, data ya value lengkap. Nah, ini sama persis pak ini kata-katanya ya. Cuma pindah ke data barangnya. Oke, samakan aja ya. Norma kedua ya, kode faktur, kode barang. Sama Sauki. Oke. Nah, oke. Nah, Nova Zaki tapi beda ya. Jadi ada cuma beda warnanya. Oke, pemisahan dependensi, pemisahan label nota, insert. Di sini, nah ini sama nih. Tapi di sama Sauki lebih komplit ya. Nah, ini sama ini ya. Delete-nya juga sama. Ya, samakan aja ya, sama Sauki. Nah, ini ya. Ya, wis. Saya bingung ini ya. Nah, ini mirip nih. Nggak tahu ini ya. Dan nanti konfirmasi di belakang ya. Dengan Naufal. Nah, ini. Nih, dua ini ya. Mungkin bisa di konfirmasi dulu. Oke, Sahibul Hanan ya. Jadi dikurangi sedikit nanti ya, udah copy. Sebenarnya saya enggak suka begitu copy ya. Kalau bisa kerjakan sendiri ya, jangan di copy seperti itu, beda format aja ya. Kita copy satu-satu, nggak masalah, beda nggak apa-apa ya. Oke. Ahmad Sauki tadi ya. Oke, tadi Satrio ini link Google Drive-nya. Kita download. Satria Irwanto. Oke, Satria Irwanto ya, ada nomor 1. Oke, seperti ini. Ini kembar, jadi seperti ini. Lagi kok kembar-kembar tapi ini. Ya, Satria Irwanto. Satria Irwanto ini mirip lagi ya. Nanti yang kembar-kembar nilainya enggak 100 ya. Saya mungkin turunkan 10 poin ya supaya kita enak ya. Oke, Satria Irwanto. Oke, ini kembar nih. Kembar dengan siapa ini? Nah, ini. Sama kan dengan Irfan ya. Ya. 3NF barangnya ya seperti ini ya, mirip inserting. Oke, tidak apa-apa, review berdapat ini kurang diberikan contoh ya, updating salah satu baris berbeda menyebabkan inkonsisten, tapi tidak diberikan contohnya, deleting
pop ayam pop mie hilang 7 baris hilang. Oke. Okay. Pop mie hilang. Pop mie yang mana pop mie? Jika barang pop mie ayam hilang, maka menyebabkan hilangnya semua data baris 7. Iya, kan memang karena kalau pop mie hapus satu baris hilang gitu ya. Nantinya kalau contoh hapus itu kalau kembar contohnya AD 001 dihapus 4 baris hilang seperti itu ya. Oke. Okay. Ini tak tindik dulu ini ya. Oke, saya terlantau kurang ya di 80. Nih, normalnya tidak ada 70 ya, kurang ya. Irfan ya. Ya, mirip Irfan, kemudian Satria. Oke, ini juga sama ini. Kembar lagi Tiara ya, Tiara Anggita. Tiara Anggita. Ya, enggak ada. Oke, Titus Dwi Arianto sekarang. Titus. Oke, ada ini. Review ya, ditolak ya. Jadi yang tolak langsung saya kirimkan aja. Jadi biar nggak repot ya. Jangan lupa aksesnya diberikan ya. Oke, ditolak akses ini ya. Tolak akses, kasih hijau dulu ya. Kemudian Alfa Faiz. Alfa Faiz, oke. Di review. Oke. Kita download dulu ya. Pak Faiz, ini notanya cukup bagus ini. Oke, Alfa Faiz. Ada nota barokah pembelmat. Oke, ini bagus juga notanya. Kemudian bentuk tidak normalnya, datanya masih satu nota tapi masih bolong-bolong seperti ini. Kemudian bentuknya menjadi bentuk tidak normal ya. Kemudian normal ke satu seperti ini. Kemudian sudah bentuknya sudah atomik ya. Oke, tapi nggak diberikan keterangan ya. Kemudian bentuk normal kedua kandidat key, oke, keterangannya nggak ada, kelebihan dan kelemahannya nggak dijelaskan, hanya terdapat nilai ganda sekian inian. Penjelasannya mungkin bisa niru punya Mas Pasya ya, atau tadi satu yang satunya lagi ya. Normal ketiganya, oke, ada pemisahan tapi tidak diberikan primary key-nya di mana. Oke. Arman Faiz sudah ya, nilainya di 80 dulu, nanti bisa dilengkapi ya. Kemudian Arif Nur. Arif Nur. Oke, review. Oke. Okay. Oh, siapa tadi namanya lupa ya. Arif Nur ya. Oke, okay, dibuka filenya. Oke, okay, Arif Nur ada nota pembelian barang seperti ini. Kemudian notanya ini ada kelengkapan dari nama toko kepada supplier ya, boleh seperti ini notanya walaupun di download ya. Tapi kita lihat ya, notanya seperti ini kadang
Ini nota, bukan nota cetak asli ya, masih nota yang mungkin dibuat screen atau di drone tidak masalah, yang penting ada total barang, kode supplier, jatuh tempo. Dan ini sama kayak contoh ini, notanya juga 998 dari contoh kemarin ya. Ini faktor perbedaan barang, mungkin bisa jadi ini notanya mirip seperti itu. Nomor 4NF tidak menyebutkan nomor atau bentuk dari kandidat kita yang mana. Oke, keterangan penjelasannya belum ada. Oke, pengujian datanya sudah diisi, pengujiannya ada, cuman tidak masalah, tapi tidak disebutkan gimana kelebihannya. Oke, sama untuk Arif Nur, nanti dilengkapi sendiri ya. Kemudian tadi ada yang sudah kirim. Oke, filenya nggak bisa dibuka ya. Ditolak, masih ditolak ya, biarin dulu aja. Terus pindah lagi ke Beta Meridian ya. Beta Meridian, oke sudah. Oke, tadi yang sorry, yang kembar tadi nanti nilainya nggak 100 ya, tapi nanti direview ulang ya. Kembarnya berapa diambil dari yang kembaran yang paling rendah ya, supaya kita mengurangi belajar bersama boleh, tapi jangan di copy gitu ya. Ini ya, oke, saya download dulu. Nah, seperti ini kan bikin sendiri, walaupun salah bikin sendiri itu nggak masalah ya, tapi kalau bikin sendiri tapi hasil di copyan, nah itu jadi yang nanti repot nanti. Oke, Beta Meridian ya, ini nota asli contohnya ya. Ada Lisa komputer, pembelian laptop ya, harga sekian. Kemudian ada keterangannya, set pertama anormal ya, ini ada lubang di sini, nanti menjadi bentuk yang atomik. Oke, sudah benar. Sudah ada keterangannya ya, tapi tidak contohkan insertingnya menambah apa. Jika nomor faktur dihapus ya, udah kebetulan cuma nomor satunya. Nomor faktur diganti, semuanya terganti, redundansi sekian seperti ini. Kemudian norma kedua, ya, key-nya ada di nomor faktur, tapi nggak dikasihkan CK-nya di sini, kode barangnya juga sudah. Oke, pemisahan dependensi, ada keterangannya, pemisahan, ya, kelebihannya. Insert sudah bisa menambah produk transaksi, oke, delete, menghapus faktur tanpa giliran barang, update, dapat berubah. Oke, benar ya, ya, oke, norma ketiga. Oke, dari seperti ini menjadi seperti ini. Oke, di beta karena tadi sudah. Oke, beta sudah. Ya, beta sudah 100 juga ya. Kemudian Diva U Asuhat ya. Ya, silahkan live ya, silahkan live ya. Oke, nggak ada. Gabriel Maesya ya, ini tadi filenya belum dikirim. Oke, kemudian Gabriel Maesya. Gabriel Maesya nggak ada, Joseph Agus Santoso. Oke, nggak ada juga. Lutfi Syamsul Anam. Oke, ada ya. Di review ya. Oke, kita download dulu filenya. Oke, sudah ada nama filenya. Ya. Oke, Lutfi Samsul Anam. Nah, ini nota penjualan. Oke, ini mirip kelas sebelah ini. Lutfi Samsul Anam. Nota penjualan seperti ini. Kode item. Sampo, sikat, rambut, oke, ya.
data sesuai notasinya, sudah flat atomic. Oke, ini ya diberikan ketambahan untuk contohnya, update iterasi, tanggal nota, dan lain-lain ya. Ini sudah ada primary key-nya, ada tiga kandidat key, kemudian kandidat key-nya menjadi primary key, forensic key, forensic key, dipisah tabel barang, kemudian tabel nota. Oke, sudah ada keterangan seperti ini. Kemudian nomor 4 dihubungkan seperti ini ya. Kelebihan dapat menambah harga kolom dan lain-lain. Dewi juga sudah sama. Kekurangan dari regulasi nomor nota dijawab di sini. Sudah teratasi, barang dari sedikit lebih pendek. Pengujian datanya sayangnya belum ada untuk dipisahkan. Oke, Mbak Lutfi Samsul, kita masuk di nilai 90 dulu ya. Oke, kemudian di Mas Rohan ya. Oke, Mas Rohan enggak ada. Mefakul Fauzan. Oke, kalau saya pakai WhatsApp supaya bisa dilihat bareng-bareng ya, supaya enggak repot. Ya. Michael Galih Aji. Oke, enggak ada juga. Abdul Zaini ya. Proses cepat aja supaya tanah enggak lebih dari 2 jam. Alia Lestari. Lestari enggak ada. Andika Dwidi. Andika Widi ini ada nih. Oke. Andika Widi sampai di sini ya. Oke, Andika Widi. Kita cek dulu filenya. Oke, Andika Widi, filenya sudah ada. Kemudian dibuka dulu Andika Widi. Oke, data nota seperti ini. Ini nota apa? Ini nota untuk toko keramik langgeng. Oke, benar ya, bagus. Kemudian nota pembelian seperti ini, dikasihkan contoh anormalize ya, benar. Sudah sama ya, nota pembelian sama anormalize sama. Normal pertama sudah ada keterangan lengkap. Oke, sudah atomik, sudah ada keterangannya sama supplier baru ya, benar. Delete-nya oke, ada keterangan, ada contohnya, ini bagus ya, sudah ada keterangan lengkap. Kemudian ada anomaly update. Ya, kemudian redundansi selalu nota ulang. Oke, benar. Nomor keduanya ada kandidat key ya. Nota kode barang, dependensi dipisah. Oke, ini yang saya sebut tadi ada pengujian barangnya ya. Kemudian tabel nota. Contoh ada gypsum dan lain-lain ya. Ini hampir mirip tapi enggak apa-apa lah ya. Ini hampir mirip tadi sama di atas, tapi ya sudah karena sudah lain ya. Andika Widi ya. Sudah masuk ya. Ahmad Sofi. Sebentar. Ya. Oke. Andika Widi. Ya, kemudian Bagas Dani Suara. Bagas Dani Suara, kemudian Dania Ventus. Enggak ada. Farid Rahmawan, enggak ada. Imam Adianto, oh ini ada Farid Rahmawan ya. Oke, kita review dulu Farid Rahmawan sambil nunggu. Farid Rahmawan, dan download dulu ya filenya supaya ada. Ya, sudah masuk. Ini keterangan yang dikasih Farid Rahmawan. Kita buka filenya. Notanya seperti ini ya, ada nota ICE. ACBS ya, ini di Majapahit ya. Kemudian fakturnya seperti ini, bentuk anormal, bentuk normal pertama ya, benar.
norma keduanya tidak diberikan kekurangan dan kelebihan ya. Cuma seperti ini aja. Oke. Nabatasi barang, kuota barang, kondisi primer. Oke, kurang sedikit ya. Oke, enggak apa-apa. Tapi sudah berusaha membuat Farid Amawan ya. Oke, cukup dulu. Kemudian Imam Adianto. Imam Adianto enggak ada. Jamaluddin. Oh, Imam Adianto ada. Oke, Imam Adianto ya. Duh, seperti ini aja ya. Kurang ya. Ya, di langkah banyak kurang nota dan lain-lain ya. Oke, karena cuma seperti ini ya, satu harus nilai seperti apa ini, nama Dianto ya. Oke, 5,5 dulu ya. Kalau sudah usaha ya, 60 dulu lah, nanti sangat kurang ya. Kurang aja lah ya. Apa yang mengumpulkan ilham ilmi. Kemudian, kita review dulu. Nggak ada. Jamaluddin Ardiansah, Mokhtar Lufi. Oke, Jamaluddin Ardiansah ada ya. Oke, jadi kalau ngumpulkan WA pribadi ya, main ditolak lagi. Oke. Lewati ya. Kemudian Mokhtar Lufi. Mokhtar Lufi enggak ada. Muhammad Gabriel. Enggak ada. Putri Handayani. Rafli Ramadan. Oh, ini ada Putri Andayani ya. Baru kirimnya hari ini tadi ya. Putri Handayani, oke. Okay. Buka filenya, minta speed dulu nih, agak putus-putus internetnya. Oke, tadi ada Putri Handayani, buka dulu. Oke, ada tabel notanya asli seperti ini. Ini kemudian dibuat anormalized form ya, seperti ini. Oke, boleh dimasukkan semua nomor faktur. Kelemahannya sudah disebutkan anomali jika misalkan sama barang tidak ada. Langsung dihapus maka semua dengan hilang, tapi contohnya tidak diberikan ya, seperti itu ya. Kemudian Imam Adianto. Ini Imam Adianto, Den, sudah direview. Itu ada nilainya Mas Imam Adianto ini 60 ini. Yang lainnya boleh dilihat Mas Imam Adianto cuman seperti ini. Kalau contoh lihat teman yang lainnya Mas ya, ya. Ya, tadi sudah ada review ya, saya lengkap seperti ini ya Mas, ada dilengkapi, ada kekurangan kelebihan ya. Sudah saya buat ya, saya juga balas di Mas Imam Adianto itu dilengkapi kurang nota dan lain-lain ini juga sudah saya balas Imam Adianto sini ya. Ya, sahabat tadi Imam Adianto ya. Itu karena kurang jadi nilainya ya 60 dulu, bukan tidak ada ya. Seperti itu ya. Ya, saya dilengkapi ya. Sudah direview ya. Jadi mungkin di tempatmu sedang delay atau bagaimana, tapi sudah direview ya. Kemudian untuk Putri Andayani ada normalized form sudah dibuat ya. Kemudian keterangan tadi sudah, tapi cuma belum ada contohnya tadi ya.
Kemudian pada pengujian, oke, pengujian pertama ditambahkan nota pertama baru, kayak ada keterangan sama enggak ada. 3NF, penambahan 4 kandidat Q, kemudian menjadi primary. Oke, kebalik ya. Untuk from forensik hanya boleh satu. Jadi primary hanya boleh satu, yang lainnya berarti ke alih ke forensik dan forensik ya, seperti ini yang benar ya. Jadi enggak boleh ada banyak primary key. Tapi ketika dipisah baru boleh menjadi primary key. Nah, seperti ini ada keterangan lebih lengkapnya, oke. Sudah ada regulasi teratasi, kekurangan dan lain-lain. Oke, Mbak Putri Andayani bagus filenya ya. Putri Andayani tunggu dulu ya. Muhammad Gabriel tadi tidak ada. Raffi Ramadan. Raffi Ramadan ya, ada di sini. Di review. Oke, Raffi Ramadan. Ya, sudah selesai, buka dulu. Oke, Raffi Ramadan dari bentuk ini punya Shoki paling ya, bentuk anormalize ya seperti ini ya, kemudian menjadi bentuk yang seperti ini, bentuk menambahkan datanya, jadi coba menambahkan data di sini ada data kosongnya, kemudian dirubah, kok cuma satu, oh di sebelah kanannya, ya, bentuk normal pertama, oke sudah seperti ini, kemudian kelemahan insertilnya ada contohnya dari sama toko berakibat, oke benar, updating, redundancy, secondary form, ya. Norma kedua dipisahkan dulu untuk primary key-nya, tapi di sini nggak dilengkapi ya. Kemudian tabel transaksi, oke, ada bintang-bintangnya ini adalah bintang untuk primary key 1, 2 untuk forensik, oke boleh. Third normally form seperti ini, tapi relasinya kurang untuk Mas Rafi Ramadan, oke, tapi sudah ada keterangan lengkapnya. Oke, boleh ya. Oke. Rafi Ramadan sudah bantu dulu, raksa desa. Raksa raka desa ya. Oke, ada. Oke, raka desa ini hanya konfirmasi saja. Oh, masih belum ya, masih mending ya, pada tidak sama sekali. Kemudian Taufik Rizky. Taufik Rizky. Oke, sama ya, baru konfirmasi ya. Umar. Oke, malah Pak Sumaryanto. Oke, nggak ada Umar. Kemudian Umi Ida. Oke Mas Imam Adianto, Pak, saya sudah banyak nota pembelian, kok cuma 60 aja Pak Adianto, ya, filemu ada yang lengkap. Ya, oke, Mas Imam Adianto, coba perhatikan di sini ya, Imam Adianto, oke. Kita lihat, Mas Imam Adianto cuma seperti ini Mas, ya. Oke, Mas Imam Adianto, coba saya tunggu. Ya, Imam Adianto, filenya cuma seperti ini ya. Oke, apakah kamu salah kirim file ya? Loh, Mas Imam Adianto tugasnya itu mereview ya, bukan ngumpulin nota ya. Tugasnya mereview, Mas. Ya, contoh
seperti ini mereviewnya. Ini Mas Imam Adianto. Oke, Mas Imam Adianto ya, ini filmmu ya. Contoh ini punya Mas siapa ini? Pasya ya. Nah, seperti ini. Oke, Mas Pasya, contoh satu notanya ada. Nggak perlu banyak nota, contoh satu nota ada di review seperti ini punya Mas Imam Adianto. Gimana, Mas? Apa kamu salah kirim file ya? Oke, saya kasih suatu zoom ya untuk Mas Imam Adianto, silahkan bisa masuk. Kita ngobrol di dalam room supaya mungkin salah kirim file atau bagaimana. Ya, contoh ya. Oke, saya tunggu untuk Mas ya, silahkan saya tunggu linknya. Oke, untuk Mas Imam Adianto ya, contohnya saya kasih contoh ini ya. Ya, punyamu hanya seperti ini ya, saya kasihkan contohnya. Oke, Iman Adianto ya. Mas Imam ya, ini punyamu ya. Saya kirimkan ke WA-mu ya. Saya kirimkan lagi, ini contoh milik teman-temanmu ya, ini contoh milik teman-temanmu ya, contoh ya. Contohnya nota seperti ini ya, ini contoh nota, saya kirimkan ke punyamu ya. Nih. Contoh teman ya, ini ya. Seperti ini contoh temannya ya, di review seperti ini ya, ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Jadi supaya sama-sama ya, contoh di review ya, seperti ini. Ya, contoh ini contoh, hanya contoh saja. Ini punya teman-temanmu di review. Oke. Oke, ini contoh di reviewnya seperti ini. Kemudian contoh lagi seperti ini ya, itu mana filemu Mas, ya kan? Ya, ini contohnya seperti ini ya. Ya. Oke, itu contoh lengkap Mas ya. Oke, live dulu ya. Oke, Mas Imam Adianto, gimana? Saya tunggu. Rp60 itu sebenarnya sudah. Ya, Mas Imam Adianto, jadi saya tidak menyalahkan, artinya kemungkinan salah penyampaian atau bagaimana. Seharusnya, ya, ini bukan seperti ini, ya, tapi bagaimana lagi? Karena mungkin kurang atau bagaimana, saya kasih nilai 60 dulu. Jadi, kalau misalkan Mas Imam Adianto di review seperti ini, notanya cukup satu aja Mas, nota cukup satu ya, kayak teman-teman yang lain ini contohnya juga ada punyanya Farid atau dan lain-lain ya, ini notanya cuma satu ya, nota cuma satu, kemudian ditambahkan reviewnya seperti itu. Bentar. Nah, contoh seperti ini ya, di review nota 2 tapi di review seperti ini dan lain-lain ya, atau contoh mungkin punya yang lain-lain, jadi bisa menjadi contoh untuk review ya, mungkin seperti ini di review sesuai dengan materi di 3 dan 4 ya. Kemarin sudah ada contoh, kalau Mas Fasya bisa lihat. Oke, bentar ya, saya bukakan filenya. Oke, seperti di latihan 3 dan 4 ini Mas ya, silahkan lihat di materi 3 dan 4 cara menormalisasi tabel ya. Mas Imam Adianto bisa belajar di sini ya, bisa melihat
bagaimana cara prosesnya seperti teman-teman di review seperti ini. Gitu ya, Mas Anam ya. Ya, nanti di akhir ya. Ya, Mas Imam, Mas Adianto ya. Nanti diperbaiki ya, belajar sama temannya. Artinya notanya nota review, bukan nota ngumpulin notanya ya. Kalau punya Mas Imam ini kan hanya ngumpulin nota. 1 makmur cuma 30, 2 berkas santosa 50. Nah, tapi ini mana? Nggak ada yang direview kan seperti itu ya. Nanti diperbaiki dulu. Nanti kalau bisa ya nilainya naik. Bukan berarti kok nilainya 60 gitu Pak ya. Nah, tapi bisa jadi lebih kalau memang bisa ya seperti itu. Oke. Umi Hami Ida tadi belum direview. Kita kembali. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, Mas Iman, gimana? Notanya boleh bebas, Mas. Ya, Mas Imam Adianto, nota boleh bebas. Boleh nota yang nota pembelian boleh, nota penjualan boleh, ya, nota struk juga boleh, gitu ya. Oke, yang perbaikan nanti ya, saya review yang sudah dulu ya. Umi Hani ya, saya cek dulu Umi Hani. Umi Hani enggak ada. Wahyu. Wahyu juga enggak ada. Zahir. Oke, Zahir ada. Oke, Zahir ya. Kita lihat ya Zahir. Oke, untuk Mas Imam Adianto ya, saran saya masuk grup supaya tahu info lengkapnya, teman-teman bisa bantu jawab. Kemudian pada live di pertemuan pertama ya, kamu bisa lihat ya di pertemuan pertama ini contoh ya. Di pertemuan pertama ini pastinya saya sudah selalu menyertakan ini link Google Drive-nya. Itu ya. Link materi semua ada di sini, Mas ya. Jadi kamu berarti belum mendownload semuanya seperti itu ya. Silahkan di-download ya. Ya, betul ya. Oke, tolong teman-temannya ikut bantu Mas Iman seperti itu. Lanjut ya. Kita sudah banyak menjelaskan, nanti pasien yang lain-lainnya. Oke, Mas Zahir ya, kita ada pembelian ya, ini untuk cabang Weleri.
Tolong diperhatikan, Mas, ya. Untuk membuat review ada di materi, Mas, ya. Oke, dilihat ya, Mas, ya. Kemudian ini bentuk lain-lainnya Cahaya Agung Weleri ya, punya Mas Zahir ya, contoh di sini Mas Zahir, contoh dilihat Mas Iman supaya bisa lihat. Contohnya ada nota, nota seperti ini dikumpulkan kemudian difoto, direview bentuk anormal form seperti apa ya. Seperti ini ya. Kemudian keterangannya nota sudah masuk ke dalam tabel apa adanya sebagai nota pembelian ya. Kemudian format menyelesaikan pembelian barang, ada 1, 2, 3, 4, 5, oke. Kemudian bentuk normal pertama, ada data flat file sudah full, tidak mendua, ada pencobaan ya, ada sales 04, oke, ada syarih baru, benar ya. Anomali delete, jika faktur ini dihapus, maka lain-lainnya kok hilang, firman syah dan lain, oke, benar ya. Normal kedua, ada pemberian kandidat key, ada nomor faktur, sales periode, penerima, dan lain-lain. Oke, ini sudah dapat normalnya, kemudian dependensinya dipisah menjadi satu tabel sendiri. Kemudian pemisahan, ada nilai value-nya dipisah, kemudian ada bentuk yang lain. Oke, Mas Zahir, benar ya, sudah sukses 100 untuk Mas Zahir. Oke. Kemudian Alisa Korta, Alisa Kotrunada ya. Oke, kita review. Oke, nota link aja seperti ini ya, kita dulu dulu aja. Oke, nota link aja seperti ini, benar ya. Oke, sudah benar, benar. Oke, ada contohnya. Kita review secara lengkap ya, karena teman-teman juga sudah tahu. Pemisahan sudah ada, data pemisahan, OTA, up in bank, redundansinya. Oke, ini bagus ini, Alicia. Kemudian di norma ketiga, mungkin maksudnya seperti ini notanya. Kemudian, oke, benar. Mbak Alisa sudah cocok juga. Ya, Mbak Alisa sudah. Kemudian Alia akhirnya ya, Maliknya nggak ada. Atifa Putri, oke, Mbak Atifar Putri ya. Oke, Mbak Atifar Putri. Contoh notanya ada dua, Laris ya, Jenderal Sudirman. Oke, kemudian dua nota ya, ada dua nota contohnya. Oke, ada dua nota seperti ini. Masuk semuanya, kemudian bentuk normalnya sudah ada, bentuk normal pertama seperti itu. Kemudian data sudah flat file, tidak mendua. Oke, benar ya. Kemudian anomali insert jika nambah supplier baru. Oke, ada supplier baru sudah ada. Oke, benar. Faktur sudah dihapus, supplier juga hilang. Ya, benar. Anomali update, redundancy dan lain-lain, konsisten ya, nomor keduanya seperti ini. Nomor faktur, supplier, kode barang dan lain-lain ya. Kemudian ada pemisahan ya, supplier barang, tabel nota. Kemudian sudah dipisah seperti ini. Oke, bagus ini ya. Dan contohnya seperti ini. Dipisah nomor normal tiganya, ada supplier dan lain-lain, dipisah tabel nota, lupa ada tabel ininya. Oke, okay. Okay, benar ya, ada tabel notanya. Oke, okay, benar ya. Oke, okay, Mas Atif Putri ini juga full juga ya. Kemudian Desi Setiana, D
Devi Setiana nggak ada. Dia Wahyu Ambarmati. Nggak ada. Diana Larasakti. Oke, ini pindah kelas ya. Sudah ini. Pindah kelas ya. Jadi ini sudah nggak direview lagi. Elina. Eva Oktaviana. Oke. Oke, ini nggak bisa di review. Fania Putri. Eva Oktaviana ya. Oke, di sini. Kemudian datanya seperti ini. Oke, tapi ini ada notanya. Ada contoh ini seperti ini ya. Ini seperti miripnya siapa ini ya? Oke, Eva Oktaviana, kita titik dulu ya. Ya. Oke, saya titik dulu sini. Ini di 80 dulu. Sorry, karena tidak ada reviewnya. Keterangannya sudah ada ya, tapi tidak ada notanya. Kemudian pemisahannya tidak ada pengujian dengan datanya. Tapi ini sudah bagus ya, notanya kurang. Oke. Di nilai 80 dulu. Oke. Kemudian Fania Putri. Fania Putri nggak ada. Fatma Sofia. Vena ya. Vena nggak ada. Iqbal Bagas. Oke, Bagas sudah ada notanya. Oke, ada nota seperti ini. Bentuk tidak normalnya kemudian dirubah menjadi seperti ini ya. Kemudian kelemahannya sudah lengkap ya, ada anomali insert. Oke, contohnya sudah ada ecet dan lain-lain sudah ada. Bentuk rumah ada dua barang kandidat key. Ada jatuh tembok di sini. Oke, ada bentuk normal 3NF. Oke, sudah ada bentuknya. Oke, Iqbal Bagas juga bagus ya. Ini coba kita review dulu. Ya, sudah. Tadi, sorry, Iqbal Bagas tadi ada kelengkapannya nggak ya? Oke, sudah. Oh, tidak ada kelengkapannya, nggak ada dicoba barangnya ya.
di 90 dulu. Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Enggak ada ini. Radhika Diawan. Oke, ada review. Oke, coba ya. Radhika Diawan, oke. Nota pembelian barang seperti ini ya, keterangan data kosong, nomor sudah lengkap. Ini sudah mirip ya, siapa ya, internet key seperti ini, data paracetamol dan lain-lain, data oke, ini mirip punyanya Ahmad Sauki. Saya cek dulu. Oke, kemudian tadi kardiawan anomali insert dan lain-lain, oke, nggak ada ya, sudah benar. Kemudian ada tanpa normalnya, notanya kurang ya, oke, jadi 80 dulu ya. Rima Savitri. Oke, Rima Savitri ya. Ini notanya bukan nota cetak. Sama aja ini nyopi punya. Oke, nama niatnya novel ya. Sama ini ya. Di 90 aja langsung ya. Rina Ayu. Kirin Ayu. Bentuk pertama ya, ada dinas makmur, data lain-lain, jatuh tempo. Ini cuma perubah struktur aja ini. Oke, ini karena mirip sama sekali dengan milik saya, bukan nota cetak. Oke. Oke, ini mirip sekali dengan minyak saya. Jadi percuma kalau didownloadkan seperti ini ya. Harusnya pakai nota cetak sendiri. Oke, kita nggak bisa banyak nilai karena ini betul ya. Sudah benar. 82 aja. Rizky Anak Ayu. Enggak ada. Surya Lestari.
Oke, soal lestari ya. Kita buka. Oke, ini sudah saya pernah lihat mirip siapa ini ya. Ada toko Laris ya. Toko Bintang Jambu Ambarawa. Oke, seperti ini bentuk normalnya. Oke, benar ya. Kemudian keterangan sudah atomik. Jadi sudah masuk atomic value. Keterangan seperti ini. Tidak ada data rata, tidak ada yang mendua atau atomic value, kelemahan, insert, delete, anomaly update. Oke, benar ya. Dipisah, kemudian sudah ada kelebihan dan menjawab kelemahannya, tabel supplier seperti ini, tabel nota. Oke, tapi kurang diagramnya. Oke, untuk Mbak Surya Lestari sudah bagus ini ya. Masuk lanjutnya di Anita Rusmiati. Anita Rusmiati tidak ada. Kemudian Asifa Amelia. Oke. Kita review. Oke. Normal pertama, bentuk normal keduanya oke, sudah benar. Normal ketiganya, oke, normal keduanya sudah ada temperikannya mana ini? Oke, bentuk normal ketiganya seperti ini. Oke, kekurangannya hanya pada kelebihannya sudah dituliskan ya. Bentuknya juga sudah sesuai dengan faktor penjualan. Oke, bagus ini ya. Kemudian ada keterangan first normal form ya. Ada bentuk seperti ini, insert anomaly. Oke, sudah bagus ya. Cuma nggak dikasih kelengkapan. Oke, bagus ini untuk Mbak Asifa Amelia ya. Erlinda Syahda. Ditolak ya. Jadi yang sudah beberapa ditolak, saya kirim. Saya reviewnya nanti ya, bagi yang sudah kelewatan nanti. Indra Kurnia sekarang. Oke, kita klik review ya. Yang sudah direview boleh, ya, sebentar ya. Oke ya. Indra Kurnia Pangestu sudah ada di sini. Notanya ada, oke tak dulu dulu ya. Indra Kurnia Pangestu ya. Nota seperti ini, nama sama. Kemudian nota bulan kosong, sambil sudah lengkap, oke sudah benar. Ya, sudah benar. Oke ya. Indra Kurnia. Benar ya. Khalifatul Saidah. Gak ada. Malika Eben. Gak ada. Muhammad Kavin. Gak ada. Mutiara Ender. Oke, nggak ada.
Nadilia Leila. Gak ada. Novia Arianti. Oke, ada notanya di sini. Ya, cuman tidak dilengkapi caranya memisahkan ya. Nomor satu ini sudah benar ini. Oke, jadi cukup dulu aja. Biarin lah ya. Nur Amalia. Rohmi Kardina, nggak ada. Satria Putra, Tamara Devi, nah, ini ada Satria Putra ya. Oke, ada contoh ini Gilang Sel dan lain-lain ini lebih kurang ya. Cuma sampai di bentuk normal satu. Oke, ya di 65 dulu ya. Cukup dulu lah. Tamara Devi. Tamara Devi belum ada. Ulfiana Latifah. Oke, ada yang bertanya. Oke, Mas Yudi. Oke. Yang pastinya kalau sudah tadi lihat, ya sudah lihat tadi belum ya. Oke, sudah di live, sudah tag reviewnya belum untuk Mas Yudi? Ya, kalau belum di tag review berarti belum ya. Coba tag namanya Mas. Untuk Mas Yudi coba tag namanya ya. Ya, ini ada baru lagi ya. Ini miripnya siapa ya? Oceana Lavita dengan komputasi. Komputernya, notanya sikap Photoshop ya. Oke, nomor pertama sudah pembelian. Anomali insert sudah. Kemudian ada nomor kode kartu, kode barang, tanggal PKB. Kemudian ada pemisahan, oke ya. Menghapus kode faktur, kemudian dipisah di tombol barang dan lain-lain. Oke, cuman keterangannya belum dicoba trial ya. Oke. Untuk Unviana sudah. Oke. Ya. Oke, untuk Mas Yudi karena di tag tadi tidak muncul ya.
Yudi Hermawan sudah itu Mas, 80 ya. Kan minggu lalu sudah ya. Ya ini sudah di review ini ya. Ya Yudi Hermawan sudah ini ya, Mas Yudi Hermawan sudah minggu lalu sudah ada nilainya ya. Ya waktu itu Mas Yudi Hermawan sudah ya, waktu itu minggu lalu sudah mengirimkan file ya, sudah di review minggu lalu ya. Jadi sudah nggak perlu di review lagi ya. Vita Hadiningsih. Vita ya. Ya. Tanggal berapa berarti? Tanggal 23 berarti ya. Sorry, tanggal 2 ya, tanggal 26 kalau 23. Tanggal Maret pokoknya ya, saya lupa ya. Dulu ya. Oke, ini ada satu lagi tapi nggak bisa akses, ditolak ya. Oke, itu sudah sampai semuanya di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan ya. Oke, sudah semuanya di review untuk teman-teman yang hadir ya. Jadi yang sudah ngirimkan, saya ditolak beberapa sama akses-akses yang belum mengumpulkan ya. Jadi ada pertanyaan yang lain? Oke, ini ada satu lagi yang sudah ngirimkan tadi ya, saya buka lagi. Di review ulang ya. Elina ya. Oke, Elina. Oke, sudah ini Mbak Elina, tapi belum dicoba. Ini mirip siapa? Coba nanti saya review ya. Oke, begitu ya. Sudah untuk Mbak Elina. Oke, sudah di 80 ini Mbak Elina. Yang lain? Ini untuk Vita Wahyuningsih ya. Oke, Mbak Vita Wahyuningsih sudah. Ya. Sama ini, Vita Wahyuningsih, kemudian Elina, oke. Oke, sudah ya. Oke, seperti itu sudah selesai untuk reviewnya. Nanti saya kirimkan filenya. Oke, ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, saya tutup ya. Ya, saya tutup ya.